I'm standing here and i do Oke guys, jumpa lagi di channel aku ya guys. Di video kali ini saya akan buat kualitasi menggunakan aplikasi Kinemaster. Oke okay guys, nggak usah lama-lama kita langsung buka aplikasinya. Kita pilih satu banding satu ya guys. Pengaturan, penyuntingan, kita isi layar ya guys. Kita ubah depan pro menjadi 1,5. Kita jaga centiklis. Kita kasih 10 foto ya guys yang berbeda-beda. Jika sudah kita checklist. Untuk yang plus plus tuh kita kasih percepatan ya guys. Atau in animation. Kita kasih nomor tiga. Kita kasih yang nomor durasi yang nomor 03 ya guys. Kita checklist. Kita gini ya guys. Semua guys 03 semua. itu yang nomor 5 ini kita kasih efek lain ya guys yang kita kasih berputar putaran berbayang nih kasih kita kasih nomor satu nomor tiga ya guys jadi nanti ada berpreasi variasi ya guys Di checklist yang ini percepatan ya guys yang nomor tiga sudah kita checklist kita kasih 4 buah foto ya guys yang berbeda-beda 1 2, 3, 4 jika sudah kita kasih yang plus-plus dulu ya guys kita checklist, kita sama ya guys kasih in animation kita kasih nomor 5 dengan 6 ya guys Nanti ini biar agak bervariasi sedikit-sedikit, ya guys. Kita kasih nomor satu, ya guys. Kosong satu, kita Ya sudah kita jiklis ya guys pergi media kita kasih 6 buah foto ya guys yang berbeda-beda kita checklist. sama ya guys in animation yang 03 ya guys atau percepatan nih guys tayang yang 03 ya ini kita kasih spin blur ya guys atau yang putaran berbayang kita kasih nomor satu. tiga sudah kita checklist game media kita kasih 6 foto ya guys yang berbeda-beda sudah kita checklist sama ya guys in animation tapi yang kosong satu. Jika ya sudah, kita checklist. Pigi media, kita kasih sembilan buah foto ya, guys. Kita checklist, kasih in animation ya, guys, atau percepatan. Kita kasih nomor tiga ya, guys. Oke, kita kasih yang terakhir ya guys 01 untuk menyeluruh ya guys saya akan mempercepat ya guys biar lama-lama durasinya Oke sudah. Kita pergi media ya, guys. Oke, kita pergi media. Kita ubah depan proyeknya menjadi 03,6 ya, guys. Kita kasih satu buah foto. Kita jeklis. Kita kasih lagunya dulu ya, guys. Jika sudah, kita ekstrak dulu ya, guys. Lag... Biar menjadi lagu dulu, guys. Oke, jika sudah, ini kita hapus dulu, guys. Kita coba dulu ya, guys. <silence> Oke, jika gak ada masalah, kita lanjut ya guys. Terutama ini kasih F dulu ya guys. Si efek ini, ini ya guys, aja klis. Kita potong dulu ya guys. Oke, okay, jika sudah kita kasih paskan dulu ya guys yang tengah-tengah. Ini kita potong dulu ya guys. Ah, dua bagian. Oke okay guys, kita bikin pengaturan. Yang over over ini kita kasih yang nomor 25 ya guys. bisa kita checklist yang ini yang zoom kita kasih nomor 2 Overline nya kita kasih nomor 30 guys nah jika sudah kita checklist jika sudah kita pergi pengaturan penyuntingan kita ubah depan proyeknya menjadi 0,5 ya guys kita kasih 4 buah foto ya guys Jika sudah kita checklist Kita kasih efek OLD Fang ya guys Yang nomor 4 jika kalian belum punya, kalian bisa download di aplikasi Bitsing ya guys. jika sudah kita kasih tanda dulu ya guys Kita pergi pengaturan penyuntingan kita ubah default proyeknya menjadi 0,6 ya guys Kita kasih Foto satu buah foto ya guys Pengaturan penyuntingan kita ubah depan proyeknya menjadi 0,4 ya guys kita kasih empat tiga buah foto ya guys jika sudah kita kasih tanda ya guys pengaturan penyuntingan kita ubah dapat menjadi 0,6 kita kasih satu buah foto ya guys pengaturan penyuntingan kita ubah dapat menjadi 0,4 foto yang sama ya guys kita kasih tiga buah foto Ya sudah kita checklist pengaturan penyutingan kita ubah depan proyeknya menjadi 0,6 kita kasih satu buah foto ya guys pengaturan penyutingan kita ubah depan proyeknya menjadi 0,4 kita kasih tiga buah foto ya guys ini sudah ada saat 1 2 3 kalian kasih empat lagi ya guys jadi semua total 7 semua kayak gitu ya guys durasinya 1,0 oh 0,6 kasih satu buah foto 0,4 kasih tiga buah foto saya akan mempercepat ya guys biar enggak lama-lama durasinya Sudah kita tandai dulu ya guys Kita checklist Pengaturan Penyuntingan Kita ubah default proyeknya menjadi 0,5 ya guys Kita kasih 4 buah foto ya guys Foto yang berbeda-beda Kita kasih 4 buah foto ya guys terakhir akhir kita perpanjang guys Sudah Sudah kita kasih efek dulu ya, guys. Kita scroll ke belakang dulu ya, guys. Tuh yang ini kita kasih in animation ya, guys. Yang nomor 33. Nomor 33 ya, guys. aja klik ya ini sama ya guys ini animasi masuk guys sorry 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 animasi masuk kita yang nomor 33 ya guys reject list yang ini kita kasih OLD Fang ya guys yang nomor satu list yang ini animasi masuk ya guys ya nomor 33 saya akan ulangi lagi ya guys animasi masuk ya nomor 33 Hailist dan yang foto yang kedua kita kasih animasi masuk ya nomor 33 ya guys Haijelist untuk untuk foto yang ketiga nih guys, kita kasih OLD Fang yang nomor satu ya guys ya. OLD Fang. Nomor satu. Ya nomor empat nih guys, kita kasih animasi masuk yang nomor 33 ya guys. Untuk menyeluruh ya guys, saya akan mempercepat ya guys, biar nggak lama-lama durasinya ya guys. Jika sudah kita kasih yang empat buah foto ini kita kasih sweetly ya guys yang nomor lima. Jika kalian belum punya kalian bisa download di aplikasi Bitsing ya guys. Oke okay guys jika sudah kita kasih background yang kita sudah hilangkan fotonya ya guys Kita dari sini dulu ya guys Jika sudah kita kasih lapisan ya guys yang kita hilangkan yang backgroundnya Kita pebesan ya guys kayak gini ya guys Ya sudah kita checklist kita potong dulu ya guys kita pergi ke sini ya guys kita kasih bawah dulu ya guys ini sudah kita pergi kunci kayak eh, gini ya guys kita tarik sudah kita ngepaskan saja guys ya sudah kita cek ciklis kita lihat dulu hasilnya ya guys nah jadi kayak gitu ya guys hasilnya ya, guys kita kasih yang background kayak gitu ya deg deg biar ada jedak jeduknya ya guys kita kasih lagi ya guys kasih yang di sini dulu ya guys sudah kita kasih eh sorry sorry guys lapisannya guys ingat ya guys kita lapisannya yang foto yang sama yang di sebelah kirinya ya guys jadi kayak gitu ya guys kita berbesar aja guys kita kita potong ya guys Kita hilangkan tepikan dulu di sini ya, guys. Sudah. Kita kunci ya, guys. Kita tarik gini ya, guys. Jika sudah kita jeklis. Oke. Okay. Eh sorry sorry, guys. Kita salah ya, guys. kita kasih lagi ya guys, oke okay, yang untuk ini tuh sorry ya guys salah ya guys, ini kita kasih lapisan, kita kasih butuh ini ya guys, kita perbesar ya guys, kita samakan ya guys, oke okay, jadi kita sama kita potong dulu ya guys, aja kles kita pergi samping dulu ya guys kita pergi kunci kita tarik kayak gini kita keluarkan ya guys jika sudah kita checklist jadi kayak gitu ya guys saya akan mempercepat ya guys biar enggak lama-lama durasinya jadi dari belakang dulu ya guys baru ke samping ya guys jadi kayak gitu ya guys jika sudah kita kasih efek kedap kedipnya dulu ya guys kasih dari sini dulu ya guys di lapisan kita perbesar aja ya guys kita jeklis kita potong ya guys kita kasih menu menyampur kita kasih memperbanyak ya guys kita checklist jadi jadi kayak gini ya guys Nah jika sudah kita duplikan saja ya guys semua ya kita duplikan saja yang ada foto yang ada backgroundnya itu guys kita kasih Jika sudah kita kita sudah kita kasih efek satu lagi ya guys. Kita kasih efek dulu ya guys. Kita penyerahan cahaya ya guys. Jika sudah kita cek please. Uh, kita potong ya guys. Jadi kayak ini kita potong ya guys. Nah, jadi di sampingnya ya guys kita duplikan ya guys. Oke okay, ya, guys, jadi videonya kayak gini, guys. Jadi, videonya kayak gitu, ya, guys.